Halo teman-teman, balik lagi channel gue Kintek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, kita bahas update. Ya, update ini untuk tanggal 22 teman-teman. Ya, jadi seperti yang kemarin diinfoin, jadi itu ada perubahan online mode ya, sistem ranking. Jadi rankingnya nanti di reset ya, kayaknya mulai dari bronze kayaknya, dari bawah ya kayaknya ya teman-teman ya. Sistemnya season ya, sama kayak Mobile Legend, PUBG apa segala macam gitu ya. Ya jadi tiap kelas itu ada rewardnya beda-beda ya. Terus promosi juga ada rewardnya, ranking juga ada rewardnya, terus menang juga ada rewardnya ya. Oke. Terus coin transfer. Tuh, coin transfer itu bisa dipakai 5 kali per hari. Ya. 5 kali per hari. Nah, tuh isinya Black Ball SSR, spesifik Black Ball tuh Tsubasa juga, ada SR juga, ada Snyder ya kan, nanti bakal diupdate sih. Nah, cuman itu aja, cuman perdana pasti itu. Oke, ini yang paling penting teman-teman. Yang tadi tanggal 22, ini tanggal 20, lusa. World Football Legend. Ya, Piemonte. Jadi ini klub lagi teman-teman, klub player ya, meta klub diperkuat, tapi belum kedatangan kiper juga ternyata ini. Ya, ini ada 3. Jadi kalau dapat itu langsung S10 ya, level 10. Udah gitu sistemnya gacha 3 kali gratis sekali. Ya, 3 kali gratis sekali, berarti 150 bonus sekali multi. 3 pemain Edgar David ya, benar teman-teman. Gambarnya Edgar David. Ini pasti DM atau enggak AM ya. DM AM ini sepertinya. Possible steal the ball with his rank S tackle, dog bite tackle. Wow. Gigitan anjing tuh tackle ya. Gila. Terus yang agak mengejutkan teman-teman, ini warna biru. Ya, biru kedatangan back kuat lagi teman-teman. Giorgio Chiellini ya. Chiellini ini agak beda sama yang dua ini teman-teman, karena Giorgio Chiellini ini masih aktif ya sampai sekarang ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ngikutin bola ya, apalagi fansnya Juventus, nah ini pasti demen lah sama Chiellini ya, kaptennya. Oke, ini stopper. Skill S, block, solid Italian wall. Wah, ini animasinya patut dilihat ini teman-teman. Solid Italian wall ini kayak apa nih? Ya, terus yang terakhir David Trezeguet, French goal machine ya. Wah, French goal getter who brims with ideas and bows of surprising scoring ability. Go for aggressive goal with his rank S shot. Crazy goal. Wah, crazy goal ini julukannya ya teman-teman ya. Crazy goal ini julukannya crazy goal. They also have team skill that give 15% or more to all stats of player in your team by combination of European player or European club player. Ya, kelihatannya ini team skillnya ada yang European player, ada yang European club player. Ya, kalau dilihat ya, kalau menurut gua teman-teman, prediksi gua sih yang European player cuma satu ya, Giorgio Chiellini sepertinya. Kalau yang dua ini, Trezeguet sama David ini kayaknya European club player ya. Oke. Terus tiap kali transfer dapat legendary medal, itu bonus. Ya, terus legendary medal itu bisa dikumpulin, bisa ditukerin untuk 3 SSR baru and powerful item in World Ball Legend Piemonte Event Medal Exchange Shop. Nah, ini kita belum tahu teman-teman.
ya bisa seperti kemarin, bisa seperti kemarin kayak Katalunya ya, bisa tukerin, bisa kita pilih SSR atau enggak yang lain, kita juga nggak tahu karena ini cuman 3 ya, kelihatannya sih nggak bisa pilih ya teman-teman ya. Mungkin dikasih SSR tiket, tapi SSR tiketnya 3 pemain ini ya, poolnya mungkin ya. Nah ini terus ada ini login bonus ya, login bonus dapat hadiah 2 dari 3 legendary player. Ini kelihatannya mungkin ini ya teman-teman ya, bukan yang gacha ya. Mungkin kan kalau yang event kayak begini kan biasanya ada 2 ya, ada yang peti, ada yang bias, ada yang SSR murni. Nah ini mungkin yang peti ya, bukan yang murni ya. Oke, mungkin kita dapat infonya paling lambat mungkin lusa siang teman-teman, atau enggak biasanya bocoran juga udah mulai keluar itu besok ya. Tapi untuk status detailnya mungkin belum, lusa mungkin ya, kalau skillnya mungkin besok lah udah ada ya. Oke, kita dari gacha teman-teman, karena enggak ada update, baru info aja ya teman-teman. Jangan lupa dikelarin itu event ya, medal, karena udah mau selesai sebentar lagi. Tumben nih Misaki Nasu nggak kasih SSR ya. Gue belum pernah dapet dari free transfer dapet SSR ya, sialan ya. Kemarin gacha DC cuma dapet Napo ya, tapi setidaknya gue bersyukur sih teman-teman, Napo itu memang inceran gue zaman dulu ya, zaman lagi keluar. Jadi apa namanya, Green Europe gue itu sebenarnya masih bolong satu ya, bolong satu sebenarnya ya, di siapa itu, di Rob, di Robson lagi, di Kals ya, Kals DC ya sebenarnya teman-teman ya. Kalau Robson itu antara butuh dan nggak butuh sih, cuman kalau ada Robson sama Kals DC juga, wah itu udah top banget deh, biru hijau gua, hijau Europe. Nah kali ini suram. Oke kita skip. Ada lagi nggak ya? Ada ya. Oke, kita buka-buka tiket teman-teman. Kita habis-habisin. Oke. Apa lagi nih? Oke, ini. Aduh, ini R Plus juga belum pernah dapat nih. Yang SSR. Nyala cuy. Faya. Oh Faya, benar-benar. Ayo dong. Ike. Nah ya, Tsubasa boleh sih. Miracle Drive Shoot. Tsubasa. Mana Tsubasa nih? Tsubasa. Tsubasa dikasih Gino ya. Ginonya bukan Gino Club lagi, yang baru. Ginonya Gino ini, Gino Valentin nih. Ya lah gak apa-apa lah. Oke, masih bisa ada lagi dibuka. R Plus. Ya teman-teman, jadi teman-teman harus pertimbangin kalau nggak main Europe sebenarnya, pikir-pikir ya di gacha ya, untuk World Legend ya teman-teman ya. Tapi kalau dipikir-pikir juga sayang juga ya, itu karena limited ya, limited. Tapi sekarang World Football Legend itu udah keluar terus ya, beda-beda teman-teman ya. Jadi nggak mungkin keluar lagi, kayak Madrid gitu udah nggak mungkin keluar lagi ya teman-teman ya, gantinya yang baru. Oke, DB-nya 82 ini teman-teman, kita gacha sekali. DC siapa tahu dapet. Oke, kita kasih Kaiser.
penutup. Main dong, main dong. Ah, gue kesel banget gue sumpah sama Isaki ini. Oke, segini aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.